Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut review videoku tentang warehouse, gudang, di mana tempat saya mencari pekerjaan. Di sini bisa Anda perhatikan banyak kotak-kotak. Apa itu? Oke, sedikit saya jelaskan. Ini adalah obat untuk memperkuat beton yang terpacking dalam box atau istilah kita balek, atau dalam drum seperti yang warna biru itu bentuk drum. Di atas kita bisa lihat juga drum besi, ada dua jenis drum, drum plastik sama drum besi. Kalau untuk balek ini banyak macamnya. Banyak macamnya, terus jenisnya berbeda karena menentukan untuk jenis pekerjaan seperti apa. Karena penggunaan juga berbeda-beda. Ada warna hitam, ada yang warna bening, ada warna sedikit agak teh gitu. Nah, ini saya mereview untuk sekedar tahu saja. Ini alat-alat ini kita angkat dengan menggunakan forklift dengan kapasitas 2,5 ton. Ya, ini jenis forkliftnya. Kalau Anda ingin merasakan gimana forklift ini, saya bisa kasih contoh, atau ya bisa merasakan gimana sih forklift ini. Rem, mari, anak kuncinya kita nyalakan. Ya, soalnya emang agak sedikit berisik ya, namanya juga forklift. Ini terlihat di atas adalah kantor atasnya. Ini untuk menjalankannya, kita lepaskan handrem, kita injak kopling, kita masukkan gigi, kita naikkan, naikkan, turunkan, ya seperti itulah. Kalau mau pengen jalan, sedikit aja ya. Mundur. Oke, kita naterakan lagi, kita kunci, kita turunkan boxnya. Oke, kita matikan. Kita tahu kan gimana rasanya forklift, agak berisik ya. Ya, seperti itu. Sekarang kita coba masuk ke dalam office bawah. Kita nggak perlu naik ke atas karena itu tempatnya para sales. Kita jalan-jalan di office bawah saja. Oh ya, ini peralatan pompa untuk fungsinya untuk memindahkan obat-obat yang kita supply ke molen customer. Kebetulan saya sendiri, jadi kita bisa masuk ke office. Oke, kita lihat di sini ada berbagai macam sampel atau contoh obat. Kita bisa lihat di sini
macamnya. Ini untuk sampel dengan size 1 literan. Fungsinya untuk memberikan info kepada customer atau ya orang yang sekedar mau tanya aja. Di bawah ada yang kapasitas 10 liter, 5 liter, naik ke atas kapasitas literan 1 literan. Macam warna juga banyak, ada warna hijau, hitam, bening, putih. Ini berhubungan dengan fungsinya, berhubungan dengan fungsi dan untuk apa penggunaannya. Kita bisa display ini tempat kerja namanya Normed. Normed. Di tempat meja kerjanya Pak Rido. Dan sebelah sini tempat meja saya. Ya, namanya admin memang agak sedikit berantakan ya, karena berbagai macam dokumen yang harus dipersiapkan. Ini tanpa layout office bawah. Oke guys, seperti inilah. Saya bisa men-share ya sekedar membagi pengalaman saja. Oke. Cukup sampai di sini. Terima kasih atas sharingnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa menghibur. Ini tampak dari dalam untuk keluar office-nya. Kebetulan juga udah sore, jadi pintunya saya tutup. Oke guys, sampai ketemu di lain channel, di lain kesempatan. Wassalam.